Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Adwi Pradana di Adwi 17B. Seperti biasa ya guys, di video kali ini kita akan melanjutkan The Crow 2. Part yang lalu kita sudah balapan pesawat ya guys, freestyle pesawat bersama drift dan balapan kapal jet stream. Mungkin ini the next partnya ya guys. Oke, tanpa kelamaan kita langsung aja cari balapannya, let's go cari eventnya. Drag race dulu mungkin yang belum. Oke, ini yang kemarin kita ngulang, harus menang kali ini, wajib, nggak boleh kalah. Bushimura. Oke. Death Valley, lembah kematian. Oke. Tak kirain DC, nggak tahu guys ini. Mulai kesini kok ngaco ya ini sinyal saya ini, aduh pusing gua. Oke. Gas, pokoknya gas terus. Oke, perfect burn. Buset, ngeframe mulu, udah ampun dah gua. Oke, tap, beloknya kenceng. Please, menang please. Oke, menang, please. Buset, ini keras amat dah nih mobil 530. Tapi ini beloknya jeleknya nggak ketulungan guys, kayak banteng lah nih mobil, kesimpulannya gitu. Oke. Oke, perfect burn. Tuh. Aduh. Nos. Habis nosnya udah. Oke, let's go. Menang. Mantap. Keras ini mobil bener. 527. Oke. Test run apa babak kedua ke yang terakhir ini, karbon. Oke. Harus dibakar dulu ini sini. Oke. Sorry guys, seperti biasa kalau kayak gini hidung gatel. Oke, kita gas aja ini. Wih keren, buset sampai terbang. Menang, harusnya menang sih. Kalau enggak keterlaluan. Menang, yes menang guys. Menang. 1800 power itu 13.000. Oke, nice. Ya enggak busuk-busuk amat ya. Oke, ini buat di upgrade. Cutscene seperti biasa. Kita upgrade dulu ya. Oke, ini kita scrap aja. Oke. Kita scrap. Mahal itu spare partnya. Wih, 300-an semua nih. Keren sih. Apa ini, customize ini? Go legit, because if we're not running legal, people are going to get hurt. There's just too many problems. Tickets, jail time, unpleasant discussions with law enforcement officials, and that's before you start talking about people getting hurt. So go with instead of go against. Oh, ini doang, udah lah, kasih ini. Hopefully that's what you're thinking. Dapat visual part tapi ya nggak keren-keren amat, tapi ya syukurin aja. Ya oke guys, tunggu sebentar ya. Ya oke guys, kita di sini lanjut balapan lagi ya. Eh, kok ini sih? Nah, ini aja. Oke. Saya pull up dikit-dikit kendaraan saya mulai sekarang.
especially at the intersection of the track. Mungkin nanti kita sambil ngobrol ya guys. Ngobrol dikit, gak usah bacot kayak part yang lalu sih. Ganti itu aja. Mending dibikin part di video lain gitu, part yang lain. Oke. Ampun kesenggol dah. Sorry guys, ini kalau jarang ngomong, buset gua tenggelamin, lo rasain lo. Rusuh amat dah ini balapan kapal. Oke guys, bentar. Hidung gatal. Memang menjijikan ya guys, sorry. Wah, dislip lagi nih. Lucek nut. Hey. Wah, kenapa ini mobil apa kapal gua kayak loss power dah. Yaelah, enggak fokus. Untung pada jauh. Buset. Ini bingung dah gua sama tracknya. Oke, kiri. Oke, kanan. Aduh, disalip kan. Kayaknya ini mapnya saya gedein ya. Oke, top dog. Spend time. Buset ini, apa sih ini belok-belok gak enak dah tracknya. Oke, waduh. Oke. Mulai. Bergelombang. Udah males ya kalau bergelombang atau lawan arus jadi kayak gini guys. Kayak lost power gimana gitu kapalnya teh. Oke, menang juga akhirnya. Oke. Oke. Di video kali ini 4 balapan ya guys. Oke, first reach the top 3. Oke, 2000. Bentar lagi nih guys, duitnya 800.000. Keren sih. 2.700. Bentar. Tunggu sebentar guys. Upgrade lagi. Mungkin nanti uangnya saya ini nggak dipakai buat nge-tune up atau nge-bore up ya guys. Mungkin saya tuh pengen beli mobil ini guys, Bugatti Chiron. Atau apa ya namanya itu, supercarnya itu apa ya, pokoknya ada Koenigsegg itu, mobil Koenigsegg itu guys. Nah yang ini, mobil Koenigsegg itu apa namanya, made in Swedish, Bugatti Devo, sama yang ini Koenigsegg Jesko. Mending ini kalau kata aku. 294, tapi kayaknya banter Bugatti Chiron ya. 287, ini cuma 275. Inspirasi juga ya. Nah, keren-keren ini sih bodinya daripada ini. Bener-bener super eksklusif gitu. Ini kayak mobilnya Ronaldo juga ya. Keren. Ini apa ini? Ini cuman ini 300. 301. Bentar guys, ini Koenigsegg One 301, ini 320. Waduh, bingung nih guys mau beli yang mana ini. Bingung guys, mungkin nanti aja ya guys. Oke. Buset, malah kencang ini guys. Baru tahu malah kencang Koenigsegg 1 apa ini? Made in Swedish. Buatan 2014 apa itu nomornya. Ini Bugatti Veyron. Udah tenggelam nih mobil. Udah kalah sama yang sekarang-sekarang ini. Keren-keren sih. Ini juga keren gitu. 290 sih, main ini. Carbon edition. Oke. Ini itu yang saya maksud, yang saya tunjukin. Oke, tunggu sebentar ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi, kita balapan drift.
easier for Latrell to get an okay from the authorities when we're racing someplace out of the way like this. Instead of, you know, down Main Street. Can't imagine why. Okay. Oke, okay, langsung. 2 1 Waduh, 35.000 yang bener aja nih. Oke, okay, tetap santuy. Moga aja enggak. Iya, baru dibilangin. Moga aja enggak kena gangguan atau apa. Oke, muter. Oke, ala, hampir nabrak. Ampun Gusti. Ini treknya gelap banget, ya udah biarin nabrak aja. Nabrak lagi, ya elah. Ampun dah gua mah. Nabrak. Wah, 1 menit lagi nih, bahaya nih. 35.000 lumayan nih. Poinnya gede juga ya. Males gua. Ya, kayaknya fix ini ngulangin sih, guys. Ya enggak apa-apa lah. Oke, masih santuy. Nabrak. Waduh, ini 5.000 lagi nih, ayolah. Wah, nabrak lagi lah, bangke. Oke. Dapat. Yes. Oke. Dadah. Keren. 37.000. Akhirnya selesai juga. Oke, di video kali ini kita akan melaksanakan 4 balapan ya. Oke, 13.000, 1.800. Oke, nice. Pokoknya 800.000 udah gak kerasa ya, guys. Apa ini? Front, gak penting. Gak suka sama start buat nge-tune up sih, guys. Ini buang aja. Ini. Ini nih harus diganti nih. Motor core-nya jelek banget. Oke, tunggu sebentar ya, guys. Oke. We do our events where the view is as beautiful as possible. Then we do impossible stunts where there's no time to look at the view. Okay. How's that for ironic? Okay, langsung. Wih, depan langsung landasan, ngeri amat ya. Wah, gila sih ini. Wih, ada pesawat komersil tuh. Oke. 500 meter. Oke, kita roll. Oke, 3 kali ya, guys. Oh ya, guys, semoga aja saya ke depan masih bisa bikin video ini ya, guys. Ngelanjutin part The Crew 2 kali ini. Semoga aja ke depan sinyalnya nggak ada gangguan ya, guys. Kalau Merapi meledak kan takutnya kan nanti, amit-amit ya, guys, takutnya kan nanti sinyal wifi-nya IndiHome semakin terganggu gitu. Semakin sulit lah akses internet gitu. Itu deh, guys, takutnya. Kan saya juga kenapa ini? Kok looping? Saya juga harus cepat pulang ke Kota Kembang, harus ke Bandung gitu. Juga nyelesain entertain gitu. Ya, yang di Jogja enggak, bukan prioritas sih gitu. Ya, prioritas kan semuanya di Bandung ya, guys. Mulai dari entertain ya, itu deh pokoknya. Kalau misalnya apa ya, guys, kalau misalnya nanti saya nggak upload video, berarti
itu guys, apa namanya, Merapi meledak gitu. Apa ya, enggak juga ya, mungkin itu akses internetnya jelek atau sulit gitu ya guys, tolong dimengerti ya nanti. Akses internetnya makin sulit gitu. Oke. Ya moga aja enggak deh guys, amit-amit gitu. Ya gimana ya, tapi kan saya tadi juga lihat di streamingnya YouTube itu katanya udah mulai ngeblenduk gunungnya itu, nambah 10 cm terus per jam apa per menit apa enggak tahu tuh, apa per hari. Ya siapa sih mau guys yang kena bencana alam. Jadi keinget 2010 deh guys, saya 2010 kan saya masih di Jogja. Ampun dah. Kebanyakan ngomong. Jadi gitu guys ya. Bukan saya enggak konsisten ya. Siapa sih yang mau kena kayak gitu? Gitu loh guys. Waduh, waktunya nggak cukup nih. Bentar guys. Waduh, serius nih. Itu udah 18 detik. Laknat deh pokoknya. Sambil ngobrol. Laknat. Nggak cukup waktunya. Please lah. Wah, males lah gua. Gak apa-apa lah. Males. Yaudah, nggak apa-apa ya guys. Sambil ngobrol mungkin. Retry. Masih dulu kan 2010 ya, saya itu di ya masih bocil, benar-benar bocil lah, kelas 2 SD kalau nggak salah. Terus masih kelas 2 SD. Belum ada gadget, belum ada komputer, belum ada YouTube belum seedan gini gitu. Itu deh guys pokoknya. Bukan enggak konsisten, tapi ya karena ada gunung meletus gitu. Semoga aja lah ada itunya guys, apa namanya? Ya, ada titik terangnya mungkin kalau nanti misalnya amit-amitnya guys meledak gitu. Oke, mungkin freestyle-nya gini aja ya sampai 100. Oke. Oke, nambah 1000 vertical up. Oke, gas. Outside loop. Lurusin dulu. Oke, gini. Buset nih pesawat gue kenapa dah? Oke, gini. Gak apa-apa ya guys, barusan ngomongin. Oke, gini aja. Sambil nambahin poin. Ya pokoknya gitu sih guys, semoga aja ntar tahun depan di Bandung gitu ya, tambah enak lah guys gitu. Kalau Q&A-an sama kalian mungkin enak gitu. Oke. Please 500 please. Oke, enggak. Buset, ini knife light tuh gimana sih? Gini. Oh iya, astaga. Gas. Yes. Oke, dah selesai guys. Garibu.
Oke. Dah selesai. Mungkin sekali lagi ya guys, pesawatnya. Tunggu sebentar guys. Ya oke guys, kita di sini lanjut lagi ya. Oke, let's go. Balapan pesawat. Freestyle. Oke. Langsung jengatkan ke atas. Ini cuma 2500. Oke. Underbridge 1. Oke, dapat. Balik lagi. Sekalian low altitude ya. Oke, looping. Oke, dapat. Oke, low altitude. Sangat-sangat mengerikan ini. Oke, dapat. Freestyle bebas. Enggak kena, jangan kena, please. Nice. Knife flight close call. Pakai ini kayaknya bisa deh. Bentar guys. Sorry ini kalau rada pusing. Dapat please. Alah. Laknat emang. Oke, dapat. Loop. Oke. Lah, buset. Ampun dah gua. Waktunya deh ini guys. Aduh, semenit lagi. Oke, vertical up. Oke, 1 2 3. Oke, nice. Gas. Itu 2500 lagi. Dapat. Ya enggak dapat. Freestyle apa ya? Tadi jembatannya mana lagi? Roll sekali. Close call please. Oke. Close call lagi. Satu, yuk. Oke, dapat. Yes, dapat guys. Udah semua 10 detik. Nice. Good game. Permainan yang baik untuk saya sendiri ya. Done. Oke, kita berhenti di sini ya, guys. Oke. Ya, oke teman-teman, mungkin cukup sampai sekian ya, guys, di gameplay The Crew 2 Indonesia ini di part ke berapa ya ini? Di part ke-15 di video kali ini. Mungkin di the next part kita akan lanjut lagi ya guys, akan balap-balapan dan seru-seruan. Bentar lagi 178 followers nih di game The Crew 2 ya. Akan secepatnya guys videonya ini dibikin. Ya oke guys. Terima kasih ya. See you on the next video. Bye-bye.